kita akan cek sekitar sebulan lagi apakah ini berhasil atau gagal. 2000 years later. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau review hasil lanjut hasil yang kemarin tentang buah anggrek Belina yang sudah dikawinkan. Hari ini kita buat part keduanya. Ternyata kita berhasil teman-teman. Ini buah dari anggrek Belina yang sudah dikawinkan. Ini umurnya sekitar hampir 2 bulan. Kita akan menunggu agak menguning terus kita petik. Mungkin nanti bisa juga kita akan kasih tahu caranya. Kita buatkan video caranya untuk pengawinan anggreknya seperti apa sehingga bisa berhasil jadi gini. Nanti akan kita buatkan videonya. Untuk sampai segini nih, ini hampir 2 bulan. Karena sebelum saya berangkat kerja, kita buatkan part satunya, terus kemarin belum sepanjang ini. Nah, ini sekitaran 2 bulan ini udah segini. Nanti juga mungkin bisa kita buatkan video waktu penaburan ya, penaburan bibitnya itu. Ya, penaburan ini ya, apa namanya, bijinya. Nanti kita sama-sama belajar. Untuk plannya, akarnya lumayan inilah banyak. Oke teman-teman, jangan lupa dirawat terus anggreknya teman-teman. Biar selalu sehat. Oke teman-teman, kita bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa.